Keneng mas bro, setrek. Pan magis bosku. Kok anu? Rilis untuk pelestarian satu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro. Kembali lagi di channel Reca Mancing Banyuwangi. Kali ini saya mancing bersama Pak Pu, cuma berdua mas bro. Cuma berdua di spot kumbo yang atas. Kali ini saya targetnya mancingnya ikan nilem seperti biasa mas bro. Umpannya pakis, nanti kalian lihat sendiri. Kayaknya nih sungainya agak jernih. Kalau umpan pakis tuh biasanya tokcer sekali mas bro. Mudah-mudahan aja makan. Ya kita lanjut ke spot. Tuh Pak Pu udah di bawah. Kita lihat di dia apa. Nah, itu Pak Pu sudah di bawah, mas bro. Makan mencolot, Pak. Wih, cuma spotnya ini harus berapa meter kira-kira ini ke bawah? Sekitar 4 meter. 3,5 meter. Harus hati-hati ke bawah, mas bro. Nah, lihat ini spotnya. Di sini biasanya banyak sekali ikan nilemnya, mas bro. Umpan buakis. Siap, mas bro? Wes dadi tarsan nolong bro. Duh kari pantas. Butuh perjuangan mulu mas bro. Lah. Spiderman. Duh kari pantas. Uruhas, alhamdulillah nyampe. Oke mas bro, kembali lagi mancing ya. Ini umpannya pakis. Kita coba tadi makan di situ mas bro. Kita coba ya. Kita melihat pelampungnya bosku. Kalau pelampung bergetar langsung kita tarik. Ayo. Belum mas bro. Kok ngilang? Mari bergetar ngilang. Napa? Ayo man. Keneng mas bro, setrek. Langsung lur. Perlawanan mas bro. Ish, sebentar. Santai sih. Lumayan bosku. Bener. Aduh, nyangkut. Mantap, Pak. Halo, pegang kamera soalnya, Pak. Evakuasi, Pak. Strike pertama, Mas Bro. Sekali lempar, sut. Lumayan gede ya, Pak, yo. Mempek iwake, Mas Bro. Mempek. Umpan pakai stokcer kok umpane wakeh, Mas Bro. Pak, dilepas dulu, Pak. Alhamdulillah. Strike pertama mas bro. Tokcer. Ini ya umpannya. Udah di awal tadi udah saya jelasin umpan pakis. Cuma masangnya ada di deskripsi, kalian cek sendiri. Ini umpannya udah sedia banyak. Ini spotnya. Ini wilayah kumbo. Pak Pu sudah dapat belum? Belum. Biasa, we. Siap. Oke mas bro, lanjut lah bro. Sip. Jos, lanjut. Kita lanjut umpan pakis. Tadi saya dapat di situ, cuma ini ritual ya mas bro. Harus turun kakinya baru bisa dapat. Ritualnya. Ayo, waktunya makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo makan lagi lah. Ayo, Bismillah. Ayo makan. Yuk. Nah. Aduh, nggak kena mas bro.
Masuk gak mangan maning bosku, mangan apa yo? Aduh, lepas mas bro. Aduh, lepas mas bro. Lepas mas bro, udah bahagia saya. Mocel. Pak Budi sebelah sana, saya di sini. Mudah-mudahan maem ikan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Pakku barusan mocel bosku, belum rezekinya. Oh, giliran saya, mudah-mudahan dimakan. Yuk, ayo bergetar waktunya. Ayo. Bih, langsung tinggal sedikit bosku, langsung tinggal sedikit tuh mana ini. Nah, percaya nggak? Nih dimakan, ini ciri-ciri dimakan bosku. Coba lagi, biasanya kalau umpan kecil gampang sekali kena bosku. Ini bosku ya, umpan sudah saya kecilin, biasanya kalau udah dikecilin kena. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan aja kena. Ngilang pak, ngilang ikan mas. Masuk bentar. Ayo lagi. Baru mas bro, baru mas bro. Mas Roni setrek mas bro. Adep-adepan kamerane. Oh bro bro, iya ke bro. Ya Allah, kare gede pak, mong pak. Masya Allah. Nah, ikannya segede ini ya mas bro. Yang nyengit mas. Nyengit. Kalau nggak dikecilin nggak mungkin kena mas bro umpannya. Ya alhamdulillah bisa kena. Strike kedua. Jos. Mungkin babon habis ini mas bro. Amin. Alhamdulillah. Yuk let's go. Coba lagi mas bro di sini mas bro. Top chair umpan. Oh, pakis banyak. Sama Pak Pu. Jos. Ini mah. Pangan dah? Kok dipangan? Wow, giliran Pak Pu. Mantap Pak. Wih, perlawanan. Woi, mantap lur. Cihuy. Tahan Pak. Bengi masih makan Mas Bro. Malam masih makan. Mantap. Wih, babon pak. Waduh, pencolotan bosku. Beh, Pak Pu sekali setrek gede mas bro. Aduh, mantap. Wah, ini kamera ini lambungnya. Wih, sampai di telan bosku. Mantap pol. Beh, tarikannya gimana pak? Kayak narik becak. Waktu dia malam baru galak ikannya bosku. Mantap Pak Pu akhirnya setrek. Wih siap. Tadi sempat mocel akhirnya kena bosku. Jos. Gede tapi rodok pak. Mantap. Ya iyalah. Jos.
Ihui, spotnya mas bro. Semakin malam semakin galak ikan nih. Jos. Nyamuk-nyamuknya galak juga bosku. Oke, lanjut bosku. Umpani lagi. Mantap pol weh. Malam padahal mas bro. Masih terus mancing. Pokoknya pelampung masih kelihatan. Terus mancingnya. Oke pak, terus pak. Oh iya dong. Terus pokoknya sampai gak kelihatan. Woi, wih, ulung pak. Ulung. Wush, mantap. Pak pusat trek lagi mas bro. Beh, makin galak. Wush, pak ingkaton pak. Wih. Mantap bosku, beh kameranya sampai nggak kelihatan bosku, tapi ikannya semakin galak ya. Wih, lihat di mantap, coba pak dilihat pak. Ish, mantap pol, lucu, jos, mantap cepote, sip yo, pan magis bosku, kok anu. Puder autofocusnya nggak bisa. Oke, siap, mantap. Abu kok dipolong iki kau? Singkaton. Oke. Woi, strike. Strike. Tolong. Pas pulung. Strike. Strike penutupan. Wih, mantap pak bro. Kalau nggak malam aja terus aku mas bro. Rencana mau pulang. Woi, ki pelampung. Wuih, jos. Tahan us pak, gumengan. Wow, nguntup ikannya mas bro. Aduh. Wih, rotok gede pak. Eh, makin galak. Jelek cucu. Hihi. Moro cewek mas bro. Sip. Woi, shush. Ojo. Weh, ucul beliain. Mantap pol, ada yus pak. Gimana kelaksan? Bagian gak terekam mas bro. Ada sebagian yang gak terekam, ya asli. Sini dapat pinter, coba dihitung lah, wes. Dihitung aja. Nanti dapat berapa kita hitung aja, bosku. Dua kali kesip. Ini rilis untuk pelestarian. Satu. Dadah. Nanti kalau besar dipancing lagi, oke? Okay? Besok pancing mana? Besok dipancing lagi, wes. Satu. Banyak yang nggak kerekam ya, pak? Kerekam ya. Cuma beberapa ya, mas bro. Dua. Sama. Sukesit, Pak. Tiga. Wih, mantap. Empat. Wah, loncat sendiri, mas bro. Loncat sendiri, pengen keluar. Wah, ini yang paling besar ini. Wah, ini babun. Harusan ini. Wah, ucul. Lima. Masih banyak bosku. Lumayan lah hari ini. Strike-nya. Mas bro. Rotok gede. Enam. Lumayan akeh ya, pak. 7 mas bro. Mantap. Ini masih ada mas bro. Masih. Wow. Ini rotok gede bosku. Ulung. Ini harus ada ritual. Ritual. Iya. Ritual ya pak. Ulung pak. Wih, lagi kesip. Celup. Blung. Oke, semoga cepat gede nanti kita pancing lagi bosku. Wih, sampai malam apa? Enggak apa? Biasanya seperti itu. Sampai malam bosku. Sampai enggak kelihatan ya.
Kita rilis lagi supaya ikannya tetap lestari, bosku. Bisa dipancing lagi. Pak Econg, maaf Pak Econg. Alligator enggak saya.